Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Di pertemuan kali ini saya akan sedikit memberikan yakni pengalaman mengenai pemupukan MKP ya, untuk masa generatif yakni pembuahan. Nah, dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab ataupun risiko saya ya, dalam menyampaikan hasil daripada pemupukan MKP. Dan ini contoh ya, ini contoh pohon durian lokal yang pernah saya tutorialkan kepada kawan-kawanku sekalian, dan ini sudah beberapa bulan berlalu, bahkan ini sudah dua kali saya pupuk MKP ya sobat. Ini sudah dua kali saya pupuk MKP Karateka Boroni kemudian KNO3, tapi masya Allah hasilnya sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda keluarnya bunga. Nah, mungkin ini buat pengalaman saya dan kawan-kawan sekalian, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan pohon durian kita ini belum mampu untuk mengeluarkan bunga. Di antaranya itu bisa jadi, satu itu apa, tanah, pH tanah yang terlalu tinggi ya, keasaman tanah yang terlalu tinggi yang sehingga itu tidak mampu untuk menyerap pupuk yang sudah kita aplikasikan. Nah, ya, itu faktor yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika kita pengaplikasian pupuk itu kurang tepat 4T, yaitu tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis ya. Nah, ini karena kita nggak bisa pukul rata ya. Bisa jadi pohon ini membutuhkan dosis yang lebih banyak ketimbang dengan pohon yang berumuran 4 tahun, 5 tahun. Ini seperti ini 7 tahun, bisa 8 tahun lebih ya. Ini kemungkinan itu satu, kurang dosis. Kemudian kurang tepat waktu. Maksudnya apa? Pada saat itu saya mengaplikasikan pupuk itu di waktu musim kemarau. Bukan berarti di waktu musim kemarau itu tidak bisa kita aplikasikan pupuk tersebut, tetapi untuk jalannya untuk menarik makanan ke atas itu kan, itu yang sangat dibutuhkan itu air. Nah, sedangkan di sini kita kurangnya dalam memberikan asupan air ya pada tanaman durian kita, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kurangnya apa, nutrisi ya. Karena sejauh ini termasuk saya sendiri ya, saya hanya memikirkan untuk gimana caranya mengeluarkan bunga pada pohon durian durian ini ya. Nah, ya ini langsung saya aplikasikan pupuk MKP, bahkan sampai dua kali ya saya aplikasikan pupuk. Tetapi saya tidak memikirkan dalam hal yang lain, contoh seperti nutrisi. Nah, nutrisi wajib ya, minimal 3 bulan misalkan ya, yang untuk 3 bulan sekali, atau yang mingguan, yakni kita semprot daun guna untuk membantu daripada makanan yang ada di bawah gitu ya. Tetapi saya langsung mengaplikasikan pupuk MKP KN23 dan Karateka Borut. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan tidak mampunya untuk mengeluarkan bunga. Kemudian yang selanjutnya itu faktor rezeki ya. Nah, itu faktor rezeki. Kenapa saya sebut demikian? Ini pengalaman kami ya. Dan pengalaman sejauh saya membuat konten ya di YouTube, dan banyak yang komen, alhamdulillah tidak sedikit juga yang menyampaikan kepada saya bahwa alhamdulillah bang, berkat YouTube abang saya melakukan pemupukan MKP itu alhamdulillah ada hasil. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi ada yang berhasil, ada pula yang tidak sedikit juga yang menyampaikan kepada saya bahwa
Bang, kenapa setelah saya mengaplikasikan pupuk MKP justru bukan keluar bunga tetapi keluar tunas air? Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini itu pun sama ya. Ya, sobat ya. Yang saya aplikasikan ini pun sama. Awalnya dulu banyak keluar tunas air ya. Artinya tunas muda. Nah, untuk yang kedua kalinya ini tidak banyak, tetapi tidak ada satupun tanda keluarnya bunga. Jadi apa yang dialami oleh kawan-kawan sekalian itu sama dengan apa yang saya alami. Tetapi tidak sedikit juga banyak kawan kita juga yang mengaplikasikan pupuk tersebut itu berhasil, baik dia menggunakan MKP ataupun Gold Star ya. Tetapi kita tetap jangan putus asa. Nah, tetap kita harus optimis ya, jangan putus semangat. Jika memang belum keluar, nah, ini ada rencana saya pun akan memberikan itu, bahkan saya akan tambah dosis ya. Ini saran dari guru kita juga, Bapak Rudi. Coba berikan 1 kilo ya, 1 kilo MKP untuk pohon yang ini. Tetapi ini mungkin belum saya buatkan videonya. Dan ketika memang nanti semoga ini ada hasil, baru saya akan share di video saya ya. Ini petani Lampung Barat. Jadi itu ya sobatnya, di antaranya faktor yang kemungkinan pohon durian kita ketika sudah kita aplikasikan pupuk tetapi belum menghasilkan atau belum ada hasil, tetapi kita tetap harus semangat kita aplikasikan kembali ya. Ya, ini dengan jangka waktu kita beri waktu 2 bulan atau 2 bulan setengah ya. Ketika memang belum keluar, kita aplikasikan lagi. Begitu dan seterusnya, tetap semangat. Dan jangan lupa juga kita bantu nutrisi untuk yang lain selain daripada MKP, itu bisa kita berikan ya seperti NPK profesional ya, 9-25-25, subur kali, kita bantu agar supaya jika pohon ini sehat, nutrisi tercukupi, insya Allah kemungkinan tanpa diberikan pupuk MKP pun insya Allah akan mengeluarkan bunga. Nah, ini sobat, pohon durian lokal ya yang pernah saya aplikasikan pupuk, bahkan ini sudah 2 kali ya, tetapi qadarullah semua belum ada hasilnya kan. Tetapi tetap kita harus semangat. Nah, itulah sobat, sedikit penyampaian saya mengenai pupuk MKP ya, yakni pengalaman pemupukan MKP oleh saya sendiri dan mungkin kawan-kawan yang sudah merasakan. Jadi intinya, kesimpulannya, kita tetap harus optimis ya, tidak patah arang, tetap kita harus kita coba lagi, kita ikhtiar lagi sampai keluar bunga ya. Jika ada kebaikan dalam saya menyampaikan dan benar apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini banyak kekeliruan yang tidak pas dalam saya menyampaikan atau ilmu yang saya sampaikan, itu semata-mata karena kesalahan saya pribadi. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.